Ya Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya tetap bisa istiqamah dalam mengamalkan keimanan kita yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau istiqamah yang dimaksud adalah selamanya tidak pernah salah, itu tidak mungkin. Kalau istiqamah yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah selamanya benar terus dan tidak pernah ada yang salah dari kehidupan kita, itu tidak mungkin. Karena fitrah manusia, sunnatullah di permukaan bumi, pasti berbuat salah. Ada masa-masa di mana kita luar biasa istiqamah menjalankan syariat, kemudian terjadi hal-hal yang kemudian membuat kita melemah. Kalau istiqamah itu yang ditanya maksudnya adalah bagaimana kita tetap berusaha menjaga usaha-usaha kita untuk berusaha tetap untuk bisa bertahan di atas agama, maksudnya bukan yang tadi, bukan tetap baik dan tidak pernah salah untuk selama-lamanya, maka kiat-kiat seperti itu adalah dengan menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis taklim, menambah ilmu tidak hanya dengan majelis taklim, dengan membaca, dengan bertanya, dan menggunakan sarana dan prasarana yang Allah berikan dan Allah mudahkan untuk menambah ilmu, ya. Lalu kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita menjauhi pertemanan dengan orang yang tidak baik, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita pelajari, dan kita berusaha menggali ibadah dan ketaatan yang paling baik yang bisa kita lakukan, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam apa yang kita miliki itu, dan kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas iman, dan kita minta nasihat kepada saudara kita kalau seandainya kita melakukan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yantazi'ul 'ilma intiza'a. Yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul 'ilma biqabdil 'ulama." Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia sekali cabutan. Sekali cabut hilang ilmu dari permukaan bumi, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah tabaraka wa taala akan mencabut ilmu sedikit demi sedikit dengan cara mewafatkan para ulama. Ulama ini wafat, hilang bersama ulama yang wafat ini sebahagian yang dia ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Allah wafatkan ulama yang satunya lagi, hilang bersama ulama ini sebagian ilmu yang ia mumpuni dalam ilmu itu, sementara yang lain tidak mumpuni dalam ilmu itu. Terus seperti itu perlahan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan ulama, ittakhadanna suru'usan juhala, manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin agama mereka orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Orang yang tidak paham ilmu agama lalu diangkat menjadi orang-orang pemimpin agama. Fasu'ilu, karena mereka pemimpin agama, maka rakyat pun, masyarakat pun bertanya kepada mereka. Fa'aftau bighairi ilm, mereka pun keluar kemudian mengeluarkan fatwa. Namun fatwa tanpa ilmu, fatwa yang tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh qala Allah, qala Rasulullah. Akibat daripada fatwa-fatwa ini, dhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan banyak orang.
Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika seseorang telah mencaci saya melalui tulisan di dunia maya? Ya, mohon nasihatnya Ustaz, biarkan saja, maafkan. Maafkan. Orang yang beriman itu orang yang pemaaf. Biarkan. Ya. Dan kalau kita ikuti terus, maka yang terjadi adalah syaitan semakin menanamkan permusuhan dan kebencian sesama umat Islam. Sementara keimanan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita mencintai saudara kita. Dan Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW berulang-ulang di dalam hadis, menyuruh kita memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Maka seharusnya yang kita lakukan, bahwa kita memaafkan. Ya. Kalau kita tidak bisa memaafkan pun, dengan dia mencaci kita walau di dunia maya, akan ada perhitungan nanti di akhirat. Kalau kita balas mencacinya, akan jadi perhitungan lagi untuk kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, jangan hancurkan diri kita dengan mengikuti kebodohan orang yang bodoh. Jangan hancurkan agama kita dengan mengikuti kejahilan orang yang jahil. Biarlah orang-orang jahil, namun kita tetap berada di atas ilmu dan agama yang hak. Amin. Ada yang bilang bahwa kiamat akan terjadi pada abad ke-21. Ini abad ke-21 ini, Pak. Ya kan? Ini abad ke-21 ini. Sudah selesai 20-nya, masuk ke abad 21. Masih ada enggak orang melafazkan kalimat Allah? Baru aja saya ucapkan Allahnya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan itu adalah akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak menjawab abad 21. Nabi malah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu tentang itu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, engkau juga tidak tahu wahai Jibril. Kita sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat itu. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu, kalau malaikat Jibril tidak tahu, siapa yang berani mengatakan tahun 21 ini, abad 21 ini? Lebih hebatkah dia dari Nabi Muhammad tentang syariat Islam, tentang ilmu gaib? Lebih mengertikah dia daripada malaikat Jibril? Itu semua kebohongan. Hari kiamat yang kita tahu terjadinya pada hari Jumat. Dikatakan Rasulullah SAW seperti itu dalam hadis yang sahih, bahwa terjadinya hari kiamat adalah hari Jumat. Namun Jumat yang mana kita tidak pernah tahu. Wallahu ta'ala alam.